Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Madani. Hidup Madani. Aduh, apa nak jadi yang pun ni? Dikabarkan, aku tadi pilah duk kedai kopi kampung-kampung kan. Nak dengar cerita kok-kok lah apa dah terima dana. Baik. Cerita ni berlakunya dekat Kampung Malau, Jitra Kedah. Dengan pusat pemindahan tempat pusat pemindahan Malau, pusat pemindahan di sekolah tak silap saya, sekolah apa dia sebut ni, Mawangsa ke apa, saya tak silap lah. Ada dua tempat pemindahan tu. Kesian penduduk-penduduk kampung yang terkesan dengan banjir. Masa kehadiran Perdana Menteri kita mai, saya tak tahu Perdana Menteri kita ni tahu ke tak, ataupun ini kerja-kerja pegawai dia. Jadi kalau Perdana Menteri tak tahu, kena ambil tindakan dekat pegawai-pegawai dia ni. Okey. Dia orang turun buat lawatan untuk beri bantuan sebanyak RM1,000 kepada penduduk kampung. Okey. Isu dia. Isu dia orang bawa cash tau bagi. Dahsyat. Isu dia. Penduduk yang ada di situ tak dimaklumkan kehadiran. Mai mengejut. Ambush konon-kononnya. Nak tunjuk konon-kononnya dia ni berhati mulia lah. Kita balik kepada sama ada kepincangan bab pemberian dana. No. Okey nah. Nanya orang kampung, apabila ada yang penduduk yang tak, ketua keluarga yang tak ada di tempat tu, isteri dia ada, anak-anak dia ada di situ, kenapa korang tak bagi? Alasan dana ni kita turun, kita bagi pada ketua keluarga sahaja. Waktu yang hampa nak mai pun hampa tak maklum dekat pusat-pusat pemindahan. Jadi ketua keluarga ni dia ada tanggungjawab dia. Mungkin waktu yang hampa mai tu dia balik pergi tengok rumah dia, takut orang pecah ke, orang masuk ke waktu musim-musim banjir ni. Ataupun dia keluar cari sesuap nasi, ataupun nak pergi beli nasi ke anak bini dia. Tapi waktu hampa mai tu, ketua keluarga tu tak ada. Bila ketua keluarga tu tak ada, anak dia ada, isteri dia ada, kenapa korang tak bagi RM1,000 tu pada keluarga dia? Mewakili ketua keluarga, keluarga tu ada nama kan? Kenapa korang tak bagi? Korang dah mai macam penyamun, jangan ambil tugas penyamun. Nanti penyamun nak buat kerja apa? Ha? Geng-geng PH, jawab sat kat aku ni. Dan pada ketua kampung Malau, direct kepada ketua kampung Malau. Nak jadi ketua kampung, buat kerja jadi sebagai tanggungjawab sebagai ketua kampung. Jangan harap orang lain. Bila orang lain menyampai perkara-perkara yang tak tepat, hang nak salahkan orang lain. Ada satu sampai balai polis call maki ketua kampung. Kerana apa? Tolak laporan polis. Kerana tak cukup waktu. Banjir naik waktu hari apa? Jam berapa? Dia naik ayang waktu mana-mana orang nak ingat. Hampa bagi mudahkan urusan orang. Orang nak claim bantuan banjir. Buat apa orang kampung lantik hang jadi ketua kampung? Kalau hang tak boleh membela orang kampung, Tok Pengulu Malau. Lepas tu pegawai dia daripada dengar kata daripada Pakatan Harapan, latihkan dia supaya pantau budak tu reti buat kerja tak. Ketua kampung pun muda lagi, dah jadi ketua kampung. Apa lagi? Jangan pedajai orang kampung. Jangan penaya orang kampung. Ada yang sampai satu tahap orang dah meluat nak claim. Rumah dia mula-mula naik. Nak jadi apa hampa? Duit punya pasal pekat kelam mata habis ke semua. Nak tunjuk masing-masing, nak tunjuk power. Pora. Kalau aku penduduk kat situ, aku pergi peluku ketua kampung tu. Sampai balai Jitra telefon, dia kata apa? Ketua penduduk kampung pergi report polis, nak buat claim.
kan untuk claim duit kerajaan negeri kena buat laporan polis, kerosakan apa, bencana apa semua. Sampai kat dia, dia kata laporan polis ni tak betul. Reject. Jadi pi buat report lain. Jadi penduduk ni pilah balai polis. Nak buat report, dia kata report polis ni reject. Polis tu marahlah. Apa bodoh sangat ketua kampung ni? Orang dah buat laporan, dah sahkan kerosakan barang, untuk terima dan nak terima je lah. Kan dah kena maki dengan polis buta-buta. Awak apa ingat polis duk type depan kaunter tu tak ada kerja? Ha, kerja dia nak type surat ke apa je. Kalau hang dah tahu, kalau hang nak ikut perfect sangat macam mana kehendak hang, hang buat list pada penduduk kampung. Okey pakcik, nanti pi balai polis report jam berapa ayak naik sampai rumah kering bila. Lepas tu bersertakan gambar-gambar rumah yang tenggelam banjir waktu ayak ada dalam rumah. Bagi tahu kat lepa. Lepa dah pindah, siapa nak pergi tengok rumah lepa? Nak ambil gambar. Lain kali bagi tahu, lepa bolehlah usaha balik ambil gambar. Penerangan-penerangan yang perlu bagi apa yang kehendak lagi pihak kementerian, pihak kerajaan nak. Hang sebagai penghulu kampung patut terang. Ini dah, hang reti ke dah jadi penghulu kampung ni? Kalau tak reti, mai jumpa aku. Aku nak ajar hang menjadi Perdana Menteri pun tak apa. Nah, penghulu malau. Jitra ke dah? Jangan naik orang kampung. Jangan pedajai orang kampung. Sebab hang rasa hang ketua kampung hang dah besar. Zaman dulu boleh ketua kampung besar. Zaman lah pun harap ihsan. Faham? Jadi jangan susahkan rakyat. Dan aku nak pesan pada Pakatan Harapan, Perdana Menteri terutamanya, tengok balik bantuan yang apa janji nak bagi. Turun macam penyamun, tak bagi tahu waktu mana nak turun. Orang keluar pergi cari makan, ketua keluarga tak ada, sekupang tak dapat. Berapa ramai keluarga tak dapat kerana apa ramai turun tang situ. Hari tu apa turun, hari tu jangan bagi. Lepas tu berbalik, yang tak dapat macam mana? Aku tak apa, aku tak peduli siapa pun, tak betul tetap tak betul. Dalam TikTok aku ni, kalau ada orang malau, betul tak betul aku cakap, komen kat sini. Apa pasal takut? Aku bela hamba. Lepas tu apa salahkan APM? Penghulu kata APM tak bagi list nama. APM kerja dia apa kat situ? Dia pergi angkat orang kampung dalam kampung, buat keluar, pitak dekat pusat pemindahan. Lepas tu tanggungjawab siapa? Tanggungjawab JKM. JKM dah buat list. Kenapa masa hari Pakatan Harapan mai bersama Perdana Menteri Malaysia yang tersangat-sangat Perdana Menteri tu mai tak tengok list JKM? Jadi kalau ketua keluarga dia tak ada, isteri dia ada di situ, anak dia ada di situ, bagi mewakili bapa dia. Mungkin bapa dia keluar pergi beli nasi, mungkin bapa dia keluar pergi tengok rumah, mungkin bapa dia tengah ada kerja lain nak kena buat. Yang hampa suka-suka je. Hak mana tak ada ketua keluarga kat situ, satu sen pun tak dapat. Kepala bapa hampa. Ha. Hampa ni, geng-geng berhulu semua ni, jangan malas buat kerja. Mentang-mentang hang berhulu, penghulu, hang lantik pegawai lain pergi duduk pantau. Tu kerja hang, pantau kampung hang. Kau tidak buat apa, orang lantik hang jadi penghulu kampung. Faham? Apa nak marah, apa marah, apa tak suka memang. Benda yang benar ni memang pahit untuk ditelan. Faham tak? Penghulu rasa tergugat. Tak payah hang buat pada masyarakat, hang buat pada penduduk hang. Penduduk hang akan suka hang. Faham? Nah, jangan jadi penyamun. Jadi duit yang penduduk ada dalam 100 orang kat situ, 30 orang saja dapat duit madani. Kerajaan pusat bagi, yang lain menapi. Sebab ketua keluarga tak ada, so tak dapat. Astagfirullahalazim. Pemain orang hidup-hidup nampak ni. Pelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.